Ya pemirsa, guna memperkenalkan perjuangan salah satu tokoh Muhammadiyah, Kyai Haji A.R. Fakhrudin, dalam gerakan Hizbul Wathan, PW Muhammadiyah Kalsel melaksanakan pemutaran film Meniti 20 Hari di studio UMB Banjarmasin. Sejak dibuka Rabu 12 Desember hingga saat ini, kampus Universitas Muhammadiyah di kawasan Handil Bakti terus mendapat kunjungan berbagai sekolah untuk nonton bareng di studio UMB Banjarmasin. Studio berkapasitas 300 lebih penonton ini disediakan untuk menyaksikan pemutaran film hingga Senin 17 Desember nanti tentang perjuangan salah satu tokoh Muhammadiyah, Kyai Haji A.R. Fakhrudin, dalam gerakan Hizbul Wathan. Pemutaran film Meniti 20 Hari ini difasilitasi PW Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Diharapkan dapat dinikmati dan diambil pesan moralnya hingga memiliki jiwa juang dan semangat yang sama untuk dapat mengabdikan diri bagi masyarakat. Kami selenggarakan di UMB mulai tanggal 12 kemarin sampai hari Senin tanggal 17. Ini dalam rangka memperkenalkan salah satu epik perjuangan tokoh Muhammadiyah Kyai Haji A.R. Fakhrudin ketika beliau bertugas di Sumatera Selatan. Itu dengan diputar, difilmkan itu, mudah-mudahan anak-anak warga Muhammadiyah dan simpatisan bisa menikmati dan kemudian bisa timbul kebanggaan. Mudah-mudahan dengan panduan ini anak-anak punya semangat untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui sementara itu, salah satu guru yang membawa peserta didiknya, SD Muhammadiyah 8 dan 10 Banjarmasin, merasa senang dapat nonton bareng. Selain untuk mengenal salah satu tokoh Muhammadiyah, juga untuk mengetahui perkembangan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pelaksanaan nonton bareng ya, tentang Kyai Haji A.R. Fakhrudin, alhamdulillah berjalan lancar, dan kita dari SD Muhammadiyah 8 dan 10, alhamdulillah bisa memberangkatkan seluruh siswa. Kurang lebih 1.000 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami melihat hari ini sangat semangat. Dua hari ini ya, kemarin bersama dengan hari ini, itu banyak yang bisa diambil manfaat dari film ini. Nah, kegigihan, semangat yang ditanamkan oleh ada dalam film tersebut. Studio film di kampus utama UMB ini merupakan salah satu tempat penayangan film termegah di Indonesia karena memiliki fasilitas layaknya studio film komersial. Ahmad Ihsan, Banjar TV.